Menjelang saingan Liga Super musim 2020, Selangor dijangka tampil lebih kuat berbanding musim lepas apabila dua penggempur utama The Red Giants iaitu Rufino dan Wan Zat Haikal disahkan bebas daripada sebarang kecederaan serius. Itulah gambaran yang diberikan oleh pengendali pasukan Selangor, B. Satyanaden, yang mengharapkan kehadiran semula dua pemain tersebut dapat memberi lebih pilihan dalam kesebelasan utama pasukan. Pada saingan 2019, Rufino mengalami kecederaan urat tumit manakala Wan Zat Haikal pula mengalami kecederaan ligamen lutut dan kedua pemain tersebut terpaksa direhatkan. Selain Rufino dan Wan Zat Haikal, skuad Selangor juga memiliki ayam tambatan dari Nigeria iaitu Ifedayo serta beberapa pemain tempatan seperti Sazwan Zainul, Sin Sivarash dan juga Khairil Muhaimin. Selangor dijadualkan menyertai saingan cabaran Asia 2020 membabitkan tiga kelab rantau ini iaitu Hanoi FC, Bangkok United dan Persib Bandung yang akan dijadualkan berlangsung pada 18 hingga 19 Januari.